Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Revision TV. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Kali ini kita mau mencoba game baru teman-teman. Jadi game ini berbeda seperti game-game lainnya teman-teman. Ini game offline. Dan ini adalah game Monster Hunter teman-teman. Dimana game Android ini sebenarnya ada yang versi online-nya juga teman-teman. Cuman kita akan main yang versi offline yang udah dihasil dari mod teman-teman ya, yang udah dimodifikasi saya dapatkan di internet. Nanti buat linknya saya bakal share di deskripsi teman-teman. Jadi buat para pecinta Monster Hunter yang dari pada saat di PS2, di Android, di Wii ataupun di 3DS ataupun yang lain teman-teman. Jadi ini ada yang game offline ya teman-teman. Sebenarnya game ini udah lama dan saya baru tahu dan saya mau mencoba untuk bermain game ini teman-teman ya. Jadi ini game full offline teman-teman dan juga dia full English. Jadi kita bisa mainkan ini kapan aja dan di mana aja teman-teman. Buat teman-teman yang suka Monster Hunter, saya rekomendasikan untuk bermain game ini, yaitu game Monster Hunter Stories teman-teman. Ini juga ada animenya teman-teman dan saya belum sempat nonton sih sebenarnya. Ya udah kalau gitu langsung aja kita coba untuk main teman-teman. Yuk. Oke, okay, di sini kita pilih new game dulu teman-teman ya. Adventure begin. If you play with me, you can continue forever. Oke, okay, kita pilih yang low budget teman-teman ya. Jadi ini bedanya yang belum tahu Monster Hunter Stories ini. Jadi Monster Hunter memang kita battle sama monsternya. Tapi kita juga bisa menaiki, yang bedanya kita bisa menaiki si monster itu yang dalam ukuran kecil. Jadi kayak kita ngendarain motor kayak gitu teman-teman. Kayak seperti film apa namanya ya, yang How to Train Your Dragon kayak gitu teman-teman. Cuman ini agak lebih kecil ya. Nah ini teman-teman. Jadi ini story-nya teman-teman, kita coba skip aja. Jadi gamenya seperti apa belum kita lihat. Nah, ini tuh grafik teman-teman. Grafik udah bagus ya teman-teman ya. Udah hampir real seperti di anime. Jadi di sini kita mengumpulkan telur ya, telur monster ya. Ini ada satu karakter lagi teman-teman ya. Ini kayak karakter kita ya. Wow, semacam tanaman beracun gitu. Ini pakai bahasa negara mana ya? Itu memang bahasa dari game ini ya. Oke, cukup bersiul maka kita berkumpul kan ya teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman. Ini movement karakter bisa dashing. Oke, kamera kontrol. Oke, ini kita ini. Ini kalau kita mau jalan ya teman-teman. Oh, ini kamera bisa kita atur teman-teman. Wah, wajahnya belum kelihatan ya. Dia kalau melewati rumput agak lebih pelan gitu teman-teman. Ini apa nih? Oh, kita bisa search teman-teman. Oh, itu pen berry. Ini dia lebih lambat kalau di sini dia enggak ya. Ini apa nih? Oh, ini teman kita tadi. Hai. Cheval. Oh, jadi di sini kita kayak mau cari telur ya.
Kalau camp, oh, untuk lihat ini ya teman-teman ya, lihat benda di situ. Kalau kejar monster ini, di sini di sudut atas teman-teman ada mapnya ya, secret pad namanya. Itu, let's go, kita menuju sana. Ini apa nih? Kayak tulang gitu teman-teman. Oke. Ini si Lilia ya teman-teman ya. Wow. Viewnya benar-benar bagus teman-teman ya. Benar-benar kayak di anime. Nah ini keren telurnya teman-teman. Jadi ada 5 dan satunya yang warna putih. Mencuri mereka nih ya. Ini Monsterpedia, ini belum tahu ya. Jadi para pengendara disebut rider. Buat teman-teman yang pernah main game ini, silakan komen ya. Karena saya baru main game ini, mungkin ada yang belum saya tahu ya. Mau apa ini? Oh, kayak mereka membuat mau ada ritual untuk membuat batu ini ya. Tell the egg your name. Oke. Di sini kita buat nama karakter kita ya. Ini boy, ini girl. Oke. Bosnya keren teman-teman. Kita pilih boy. Kita pilih nanti. Jadi cuma 2 ya teman-teman. Skinnya hitam. Ini kita pilih yang biasa. Ini kulit. Ini untuk mata. Ada banyak macam ya teman-teman ya. Jangan-jangan. Oh, matanya banyak teman-teman. Tapi merah aja lah ya. Mulut. Ada giginya tokoh teman-teman. Oke, lanjut hairstyle ya. Ini spiky nih tuh. Sok natural. Kita pilih dulu ya teman-teman ya. Wow, dekat. Ini namanya bright teman-teman ya. Afro, oh di botak. Kita pilih spiky deh. Ini keren juga nih. Ini warna merah ya. Ini bisa ya kalau 2. Ini coklat. Merah aja ya teman-teman ya. Terus voice. Up. Oh, dari sini. Ini codet. Ini di hidung. Red nose. Oh, kayak Naruto ini. Itu star, big star.
nggak usah ada, nggak usah aja teman-teman ya. Nah, di sini sekarang bisa kita pilih malah. Nggak usah teman-teman ya, kita nggak usah pakai aja lah. Oke, tinggal kita namein pun ini loot ya. Nah. Oke, ini nama saya teman-teman, Revision kita buat. Udah tadi generate. Oke, ini nama kita dan kita finish dulu ya. Yes, ini karakter kita ya teman-teman ya. Nah di sini baru kelihatan wajah kita, karakter kita teman-teman ya. Jadi di sini telurnya mau netes teman-teman ya. Ini coraknya keren sih teman-teman. Wow. Sudah kelihatan nih buat teman-teman yang suka Monster Hunter pasti tahu ini karakter apa nih. Ini benar teman-teman, ini si Rathalos teman-teman. Wah. Aduh aja belum kelihatan lucu teman-teman. Tuh kan Rathalos teman-teman. Wow. Oh ini masih kecil aja udah. Wow. Oh ternyata kita disukain teman-teman. Ini bisa kita skip ya. Dikasih nama Rata teman-teman. Ini kayak bisa di skip teman-teman. Mungkin mau kita coba skip dulu ya. Oke, jadi kita berhasil menemukan ceritanya menemukan si Rathalos ini. Ini desanya teman-teman, Hakum Village. Teman-temannya. Jadi ini baling-balingnya ini dari sayapnya Rathalos ini. Berapa Rathalos nih dibunuh? Oke, select story quest. Untuk dapatkan petunjuk, ini menu button ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Oke, nah ini kayaknya yang perlu kita temui lah ya, kayak di game-game lain. Ini dan kayaknya kita kena marah gara-gara ke hutan bertiga tadi ya teman-teman. Silakan temui Chip Oma. Kalian bertiga ikuti aku. Jadi kita kena marah ya. Oke, ini Rathalosnya ada suara nggak ya? Chip Oma di mana? Oh, ini ya. Jadi kita kena marah gara-gara bawa si Rathalos teman-teman. Chip Oma di. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Wow, pemandangannya bagus semua. Ini merchant teman-teman. Kayaknya kepala desa ya, Cip Orman itu ya. Tempatnya bagus.
ini tempat-tempat double quest ya kayaknya. Kayaknya yang punya baling-baling itu deh teman-teman. Para desa. Rata. Kayaknya gini deh. Ini pasti ke kepala desa ya teman-teman. Aduh kecil ya. Oke kita kena marah teman-teman. Oke, terima kasih udah pengertian, Chef Oma. Om Dan. Kinship Stone. Oh, ini semacam batu yang menghubungkan antara si Rider sama si monster ya. Dia ada monster teman-teman. Jadi ini semacam ada scene-scene cuplikan ya teman-teman ya. Ini benar-benar kayak game RPG kayak gitu teman-teman. Wow. Sampai tanaman pun mau mati teman-teman. Ini siapa ya? Kayaknya si apa namanya Narga juga ya. Oh asli teman-teman. Bener-bener dia nih, wow. Ini serasa nonton ya kita teman-teman ya. Wow ada Very Supre teman-teman. Narga juga. Ya Narga juga teman-teman. Waduh gimana ngalahinnya nih. Ini monster ini bos. Wow. Aura-aura ini. Ini keren teman-teman ya. Udah teman-teman. Udah di atas aja. Aduh. Untuk ada karakter kita nolongnya si Sevel ini. Oh rata teman-teman. Selamat ya. Ini mini Ratalos teman-teman ya. Oh. Aduh. Udah pasti kalah ya kalau ada telepon ini. Hah? Aduh, lucu-lucu ini mau lawan. Kabur ya teman-teman. Biasa, udah ngamuk pergi. Aduh kasihan si Rata ya. Sedih lah teman-teman ya. Kita save dulu ya teman-teman. Wow, singkat cerita udah 1 tahun kemudian teman-teman. Oh, jadi ini makam yang ibunya si Cheval tadi ya teman-teman. Stories 1 year later. Jadi dibangun lagi ya desanya teman-teman. Hari ini kita akan di pembuktian untuk menjadi rider ya.
ini feeling saya teman-teman bakal kedepannya kita ketemu lagi sih sama si Narga juga dari. Wah, di sini pakaian kita udah beda teman-teman. Udah kayak lebih dewasa nih sekarang. Kemudian sekarang kita udah menjadi rider teman-teman. Wah, jadi kita yang mau jadi rider kita dapat yang kinship stone itu teman-teman ya. Semacam batu menghubungkan antara rider sama monster kita ya. Oke, akhirnya Chevel dan kita berhasil menjadi rider. Rider. Oke, kita disuruh nemuin Chevel. Juna teman-teman. Nah, altarnya di mana? Nah, ini ya teman-teman ya. Hey, ini teman-teman. Jadi semacam ruangan khusus ya. Jadi ini semacam ruangan khusus teman-teman. Oke, kita mau semacam ikutin semacam ritual ya teman-teman ya. Oh, ini teman-teman, kayak batu yang ada di lengannya ini. Each stone is special, teman-teman. Ini tergantung dari hati dan perasaan kita. Wah, jadi kita udah dapat, teman-teman ya. Jadi ini banyak scene-scene yang sebenarnya sayang kalau kita lewati teman-teman ya. Ini kita coba skip lah teman-teman ya, kalau cuma untuk ritual kayak gini. Select hectic. Oke, jadi kayak kita bisa banyak teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi dia pecah kayak gini teman-teman. Oh, velocidrome. Do you want to name? Ah, no lah. Nanti aja lah. Kalau bisa di rename ya. Kirain dapat yang keren. Kayak ini awal-awal dapat ya velocidrome semua teman-teman. Karena di awal tadi udah kelihatan corak telur tadi ya. Jadi kinship stone ini, you have to clean kinship stone in waterfall. Oh, jadi kita disuruh ke gunung Pondri ya, Kif. Oh, jadi kita ada tantangan ya. Jadi kita ditemani sama si kucing. Come to the village gate when you made your preparation. Kita kayak mau pergi menuju ke suatu tempat ya teman-teman ya. Oke, okay, now you have to move the kinship stone. Wah, di sini kita bisa ada menu baru teman-teman ya. Kita bisa lihat monster kita. Ini bisa dinaiki teman-teman. Ini ada skill semua teman-teman. Ini bisa juga di ride teman-teman dia. Oh, dia ada ke ini juga teman-teman. Ada kemampuan juga.
kita disuruh menuju pintu desa tadi teman-teman ya. Jadi ini rumah kita teman-teman, kayak kita bisa nge-sip ya di sini seperti di karakter yang biasa teman-teman. Ini si rumah kita, ada tempat tidur, kita buat backup, loot, bisa ganti penampilan, ya, bisa ganti baju si Naviro dan juga galeri lainnya teman-teman. Oke. Jadi kita save data dulu teman-teman. Wah, ini tidur, ini rumah kita ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya mengenai game Monster Hunter Stories ini teman-teman. Kalau menurut saya ini game offline yang apa namanya, yang cukup menarik teman-teman ya, buat para pecinta Monster Hunter nggak salah bisa main game ini. Ini secara offline teman-teman, kayaknya udah di mod. Hasilnya seperti apa teman-teman ya, udah bagus ini, udah offline gambarnya, scene-scene-nya cuplikannya seperti di anime, buat teman-teman yang suka kayak story kayak gini juga keren. Kita belum tahu bakal ketemu monster seperti Naga Kuga atau monster yang besar seperti apa, dia battle kayak mana, apa kita ada senjatanya, ada long sword, ada green sword seperti itu, atau kita mengendarain monster kita untuk menghindar-hindar dan serang kayak gitu, belum tahu secara pasti sih teman-teman ya. Semoga game ini kedepannya menarik dan bisa kita terus mainkan ya teman-teman ya. Mungkin ini aja teman-teman mengenai gameplay kita coba untuk bermain game Monster Hunter Stories di Android ini teman-teman. Jadi buat cara mainnya dulu gamenya di mana, kalian bisa lihat sendiri di link deskripsi teman-teman. Kalian bisa baca situ-situ, saya udah ketemu berapa minggu lalu, udah saya download dan baru coba untuk saya main teman-teman. Jadi ini game mod. Ya kurang lebih kalau untuk aplikasi gamenya itu sekitar 87 MB. Tapi kalau untuk save datanya itu ada sekitar 1,5 GB teman-teman. Jadi siapkan memori kalian untuk bisa bermain game ini teman-teman. Pasti nggak nyesel ya teman-teman, oke? Terima kasih teman-teman atas partisipasinya telah menonton channel ini, video ini sampai habis. Seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, juga share video ini dan juga untuk subscribe, agar kita bisa terus bermain game seperti ini dan juga memberikan informasi lainnya yang berguna buat kita semua. Amin, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shakabu Moluoti Kameru Memen. Osto Mota Tukolo Higuriji.